Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini kita akan tengok kegunaan nasi karbod silik pada muka surat 108. Okay, apa kegunaan nasi karbod silik? So, antara nasi karbod silik yang paling penting adalah asid etanoik CH3COOH yang kita banyak gunakan dia sebagai bahan pengawet. Kenapa kita guna asid etanoik sebagai bahan pengawet? Nama pun asid. Okay. So maksudnya bakteria, bahan pengawet. Pengawet ni senang aja, dia melambatkan tempoh makanan tu rosak. Contoh macam sos cili, sos tomato. Perasan tak dia punya expiry date, tarikh luput dia, okay, adalah setahun lebih, almost 2 tahun. Okay, ha. So dia di, apa yang ada dekat dalam sos cili dan sos tomato tu menyebabkan dia boleh tahan selama itu sebab dia ada asid etanoik ni. Kenapa? Asid etanoik, nama pun asid, dia akan menghalang, melambatkan, menghalanglah pertumbuhan bakteria, mikroorganisma. Remember, mikroorganisma yang you pelajari dalam di sekolah rendah, even dari sekolah rendah lagi dah belajar, or dalam biologi. Mikroorganisma tak boleh hidup dah dalam keadaan berasid, betul tak? Dia mesti neutral kan, pH yang neutral. So, bila you letak something yang berasid, tak bolehlah bakteria tu nak hidup. Jadi, you memanjangkan tempoh makanan tu tahan lah. Okay? Okay. So, selain daripada tu, ada juga apa ni, asid etanoik dalam pewarna, dalam cat, dalam racun serangga dan dalam plastik. Okay, untuk asid metanoik pula, spesifik asid metanoik, dia guna dalam industri getah untuk pembuahan pembekuan latex. Maksudnya, latex, susu getah tu, asalnya dalam keadaan cecair. Sekarang, bila you nak transport benda yang dalam keadaan cecair, macam you bawa air, senang tumpah kan? Jadi, macam mana you nak jadikan dia senang ni transport? Jadikan dia dalam keadaan pepejal. Jadi, macam mana nak jadikan dalam keadaan pepejal? Dia tak boleh biar sejuk je, bukan macam air jadi ais kan? Okay. So, kaedahnya adalah kita tambah asid metanoik ini. Okay, you akan pelajari further dalam bab 4, tingkatan 5 ni. Okay. Asid lemak ialah asid karbod silik yang berantai panjang. Kita guna untuk buat sabun. Nak buat sabun tu. Okay. Kita guna asid karbod silik. Tapi asid karbod silik yang rantai dia panjang. Dia beyond 10. Dia 15, 17, 18. Bilangan atom karbon dia banyak. So dia dipanggil asid lemak. Guna untuk buat sabun. Okay. Selain daripada tu, asid karboksilik juga digunakan untuk hasilkan polimer atau dipanggil polyester. Yang ini kita hasilkan polimer tapi bukan melalui pempolimeran penambahan. Kita hasilkan melalui pempolimeran kondensasi. Okay. So you akan pelajari dari ditulis dekat sini ni. Pempolimeran kondensasi pada halaman 147. So, itu antara kegunaan asid karbod silik lah. Sebenarnya banyak lagi kegunaannya. Cuma ini yang disebut di dalam silibus anda. Okay, so dalam video yang berikutnya, insyaAllah saya akan terangkan tentang kegunaan ester. Okay, see you in the next video. Thank you. Bye-bye.